Nabi Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Nabi Sulaiman alaihi salam adalah manusia terkaya sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Dalam beberapa kitab suci seperti Al-Quran, Alkitab, Injil, Nabi Sulaiman dijelaskan sebagai manusia terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan total kekayaannya hingga hari kiamat tiba nanti. Para arkeolog telah menemukan situs peninggalan sejarah Islam yang mengungkap total kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Profesor R.S. Benioves, seorang profesor dari Tel Aviv University, seorang peneliti, ia menyatakan bahwa 3.000 tahun yang lalu, Nabi Sulaiman alaihi salam diperkirakan memiliki kekayaan senilai 2,2 triliun US dollar apabila dikonversikan dengan nilai mata uang dolar saat ini. Apabila dirupiahkan, maka nilainya setara dengan 32.891.870 triliun rupiah. Nilai itu berkali-kali lipat lebih banyak daripada total kekayaan negara Indonesia yang hanya mencapai 11.454 triliun rupiah per 31 Desember 2021 lalu. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki beberapa mukjizat, di antaranya adalah dapat berbicara dengan bahasa binatang. Beliau dapat memerintah mereka untuk melakukan sesuatu. Beliau juga dapat mengendalikan besar kecilnya tekanan angin dan dapat mengatur ke arah mana angin akan berhembus. Sehingga dengan itu, Nabi Sulaiman dapat memanfaatkan angin sebagai kendaraannya dan juga kendaraan tentaranya. Nabi Sulaiman juga bisa melunakkan besi dan membentuknya menjadi pakaian perang yang anti tusukan senjata tajam. Nabi Sulaiman memimpin para jin. Mereka tunduk dan patuh pada perintah Nabi Sulaiman. Tidak hanya itu, sobat. Setan dan iblis laknatullah yang merupakan makhluk pembangkang dapat dibuat tunduk, bertekuk lutut pada perintah-perintah Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa melakukan teleportasi, yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu singkat. Peristiwa tersebut dibuktikan dengan pemindahan singgasana Ratu Balkis atas perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Nabi Sulaiman diberkahi kecerdasan yang luar biasa untuk menyatupadukan segenap kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Ia mengelola dan membawa kerajaannya menjadi kekuatan raksasa yang tak terkalahkan di masanya. Dengan segenap kemampuan yang dimiliki tentara Nabi Sulaiman adalah tentara terkuat di bumi, tanpa ada yang menandinginya. Pertanyaan mendasar yang muncul kali ini adalah, dari mana sumber kekayaan dan kekuatan Nabi Sulaiman alaihi salam? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, simak video ini sampai akhir ya sobat. Sungguh, kami benar-benar telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang mukmin." Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari untuk memahami bahasa burung dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar karunia yang nyata." Quran Surat An-Naml ayat 15-16. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa Sulaiman telah mewarisi Daud. Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud dalam sisi kenabian dan kekuasaan, bukan mewarisi harta. Karena para nabi tidak mewariskan harta, sebab peninggalan mereka, harta para nabi menjadi sedekah bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka.
yaitu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan, dan harta para nabi tidak dikhususkan bagi kalangan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, "Kami para nabi tidak mewariskan." Nabi Sulaiman mewarisi kenabian dari Nabi Daud. Ini adalah hal yang jelas. Allah telah memilihnya sebagai nabi dari Bani Israel. Begitu juga Allah telah memberinya kekuasaan, kerajaan, sehingga ia menjadi pemimpin Bani Israel. Barangkali sesuatu yang paling penting yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman dari Nabi Daud adalah tradisi militer. Kemajuan militer yang dahsyat telah berpindah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud sebenarnya adalah seorang pengembala kambing yang sangat miskin. Tapi seiring dengan perjalanannya waktu, ia menjadi komandan pasukan yang tidak tanding. Nabi Daud alaihissalam mengetahui bahwa kekuatan hakiki yang mengatur alam semesta adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Daud mengulurkan tangannya dan memegang potongan batu, lalu beliau melemparkannya dengan ketapelnya ke arah Jalut. Kepala Jalut retak dan ambruk menghantam tanah. Ini sebagai bentuk demonstrasi kekuatan darinya. Kehadiran Nabi Daud mengubah pasukan Bani Israel, di mana mereka sebelumnya lari jika berhadapan dengan musuh. Maka kini keberadaan mereka mulai diperhitungkan. Di masa hidupnya, Nabi Daud alaihissalam mengalami peperangan yang sangat banyak. Tapi Al-Quran tidak menceritakan secara terperinci tentang hal itu. Al-Quran adalah kitab dakwah di jalan Allah, bukan kitab sejarah. Al-Quran hanya menceritakan di dalam Al-Quran surat ayat 20. Dan kami kuatkan kerajaan Daud. Ayat tersebut berarti bahwa Nabi Daud belum pernah terkalahkan dalam peperangan yang diikutinya. Di samping dukungannya yang Allah berikan kepadanya, juga pasukan dan rakyatnya, di mana mereka adalah orang-orang yang bertauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Daud hal-hal yang menjadikan pasukannya memiliki keistimewaan, yang dengannya mereka dapat mengalahkan pasukan-pasukan lain. Pasukan-pasukan besar yang ada di bumi pada saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Saba ayat 10. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Baju besi mungkin akan menjadi masalah dalam benak kita. Ketika orang-orang akan berperang, baju besi cukup mengganggu gerakan mereka. Kita bisa membayangkan ketika ada dua orang berperang, salah satunya dapat bergerak bebas, sementara yang lain tidak leluasa bergerak karena tertahan dengan pakaiannya. Namun dengan kekuasaan Allah, Nabi Daud dapat melunakkan besi dan membuat baju besi yang ringan, yang mudah untuk digunakan. Ini adalah kemajuan penting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Daud dan tentaranya. Kemajuan itu kemudian diajarkan, diwariskan, dan dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang dahsyat yang melebihi pasukan manapun di bumi saat itu, atau bahkan mungkin saat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan karunia-Nya kepada Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara hati Nabi dan Allah tidak ada penghalang, tidak ada jarak, tidak ada sekatan waktu. Tak ada satupun dari para nabi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali doanya pasti dikabulkan. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam direkam di dalam Quran surat Sad ayat 35. Nabi Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Nabi Sulaiman menginginkan dari Allah suatu kerajaan yang belum pernah diperoleh oleh siapapun setelahnya.
Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Sulaiman dan memberinya kerajaan tersebut. Nabi Sulaiman mewarisi kekuasaan, kenabian, hikmah, ilmu dari Nabi Daud alaihi salam. Orang-orang menyebutnya Sulaiman Al-Hakim, Sulaiman yang bijaksana. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman tidak terbatas pada keadilannya di tengah-tengah manusia dan juga kasih sayangnya kepada mereka. Namun, kebijaksanaan Nabi Sulaiman juga berlaku di kalangan burung dan binatang lainnya. Nabi Daud juga mengenal bahasa burung, tetapi Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan bahasa burung. Bahkan, ia dapat menggantinya sebagai pembantunya ketika Nabi Daud bertasbih. Gunung-gunung dan burung-burung beserta binatang-binatang buas ikut bertasbih bersamanya. Bahkan angin pun berhenti untuk mendengarkan tasbih itu. Sedangkan Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memberinya karunia lebih dari itu, di mana binatang-binatang buas tunduk kepadanya. Begitu juga angin dan burung. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mendengarkan bisikan semut yang berbicara kepada sesama mereka. Bahkan ia mampu memerintahkan semut tersebut sehingga semut itu menjadi taat pada perintahnya. Pasukan Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di dunia. Belum pernah ada di dunia ini satu pasukan pun yang memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan Nabi Sulaiman berasal dari beberapa kombinasi yang sangat mengagumkan, sehingga karenanya ia tidak dapat tertandingi. Kekuatan itu terdiri dari manusia, binatang-binatang, jin, dan lain-lain sebagainya. Kita mengetahui sobat, bahwa jin adalah makhluk Allah dan manusia tidak mampu melihatnya atau menghadirkannya atau meminta pertolongan kepadanya. Sedangkan Nabi Sulaiman telah diberi Allah suatu kemampuan untuk menundukkan jin, mempekerjakan mereka sebagai tentara di tengah-tengah peperangan. Bahkan, ia mampu menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja kasar di kerajaannya saat tidak ada peperangan. Maka karena itu, ketika ada pasukan lain yang mencoba melawan pasukan Nabi Sulaiman, mustahil mereka akan mendapatkan kemenangan. Bahkan pasukan Nabi Sulaiman diperkuat oleh pasukan burung. Burung di pasukan Nabi Sulaiman memerankan tugas penting, yaitu menjadi agen intelijen. Kita mengetahui bahwa peranan informasi saat peperangan adalah hal yang penting. Dari informasi tersebut, pasukan dapat mengetahui keadaan lawannya. Demikianlah peranan burung pada pasukan Sulaiman. Ia terbang di tengah-tengah musuh, kemudian ia kembali kepada Nabi Sulaiman untuk menyampaikan berita tentang keadaan lawannya. Di samping jin dan burung, Allah Subhanahu wa taala juga menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dapat memerintahkan angin dan ia mampu untuk menaiki angin tersebut bersama tentaranya. Dalam Al-Qur'an surat Sad ayat 36 sampai 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami tundukkan kepada angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya Sulaiman, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungjawaban, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik." Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemampuan yang tak seorang pun dari para nabi mendapatkannya, yaitu kemampuan untuk memerintahkan setan. Setan adalah salah satu bagian dari jin. Ia adalah kelompok yang celaka dari bangsa jin. Kelompok ini sebenarnya tidak mampu dikuasai oleh manusia. Bahkan jin yang soleh tidak dapat mengatur setan. Adapun Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah telah memberinya kekuasaan untuk menundukkan setan dan memperkerjakan mereka. Bahkan mengikatnya dengan rantai serta menghukumnya jika ia menentang pada perintahnya. Setan membangun untuk Nabi Sulaiman istana-istana dan patung-patung dan alat-alat perang.
Bahkan, setan-setan itu menyelam ke dasar lautan untuk mengeluarkan permata dan yakut untuk Sulaiman. Jika ada di antara setan yang menentang perintahnya, maka Nabi Sulaiman alaihissalam akan mengikatnya dengan rantai. Ini semua menunjukkan kekayaan Nabi Sulaiman dan kekuasaannya, di mana ia mampu mengatur banyak makhluk di bumi ini. Tentu saja, kemampuan ini semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Saba ayat 12. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, maka kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya, dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam atau periuk yang tetap berada di atas tungku. Nabi Sulaiman yang bijaksana adalah penguasa yang tak tertandingi di muka bumi. Meskipun memperoleh nikmat-nikmat khusus yang agung itu yang Allah berikan kepada Sulaiman, beliau tetap menunjukkan dirinya sebagai manusia yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia yang paling banyak bersyukur di zamannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada ayahnya, Nabi Daud alaihissalam, di mana ia mampu melunakkan besi dan Allah mengajarinya bagaimana cara mencairkan besi. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memanfaatkan tembaga yang cair untuk peperangan dan juga di saat perdamaian. Pada saat peperangan, beliau mencampur tembaga dengan besi dan membuat darinya perunggu. Mereka menggunakan senjata-senjata perunggu dalam peperangan seperti pedang, baju besi, dan juga pisau. Senjata-senjata ini adalah senjata yang paling kuat di saat itu. Sedangkan di saat damai, tembaga digunakan untuk membuat bangunan, perhiasan, dan sebagainya. Meskipun Nabi Sulaiman mendapatkan nikmat yang besar ini dan karunia yang khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan suatu ujian yang dahsyat. Ujian yang akan selalu datang kepada seorang hamba yang soleh. Ketika hamba itu mendapatkan kedudukan besar, maka ujiannya pun menjadi besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Sulaiman dengan penyakit. Ujian yang dialami Nabi Sulaiman diceritakan oleh Fakhru Razi. Sulaiman diuji dengan suatu penyakit yang keras, di mana kebahkan saat itu tidak mampu mengatasinya. Sakitnya Nabi Sulaiman sangat keras, sehingga para dokter dari kalangan manusia dan jin tidak mampu menghilangkan penyakit itu. Lalu burung-burung menghadirkan rumput-rumput yang dianggap sebagai obat, tetapi Nabi Sulaiman tak kunjung sembuh. Semakin hari, penyakit Nabi Sulaiman semakin menjadi-jadi, sehingga ketika Nabi Sulaiman duduk di atas kursi, ia duduk bagaikan tubuh tanpa roh, seakan-akan ia mati karena saking kerasnya penyakit yang dideritanya. Sakit yang diderita oleh Nabi Sulaiman alaihissalam berlangsung sangat lama. Namun, Nabi Sulaiman tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah dan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta peristiwa pada Allah dan mengungkapkan rasa cinta kepadanya. Selesailah ujian Allah terhadap hambanya, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau pun sembuh. Kini Nabi Sulaiman merasakan kembali kesehatannya setelah ia mengetahui segala kejayaan dan segala kekuasaan serta segala kebesarannya. Tidak lagi mampu menghilangkan penyakit yang dideritanya kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Nabi Sulaiman telah membangun tempat ibadah, tempat sujud, sehingga manusia menyembah Allah di dalamnya. Rumah itu menunjukkan keunggulan seni arsitektur dan seni pahat. Orang-orang yang membangun rumah ini berjumlah puluhan ribu orang. Tentu setiap kelompok dari mereka memiliki pekerjaan masing-masing.
Di antara mereka ada yang mencairkan tambang, di antara mereka ada yang tukang pahat, ada yang tukang ukir, ada yang membelah batu, ada yang memotong-motong kayu, ada yang mendatangkan rumput-rumput dari Lebanon, ada yang mendatangkan emas dan menjadikannya lempengan-lempengan yang mengkilat untuk menutupi kayu. Untuk melapisi dinding, bahkan bergolongan jin pun membantu pembangunan rumah tersebut. Tentu dengan perintah dan bimbingan dari Nabi Sulaiman alaihi salam, mereka membuat patung-patung yang besar, membuat bejana yang besar untuk tempat makan para tentara dan pekerja, yaitu bejana seperti gunung karena saking beratnya dan besarnya. Mereka juga membuat tempat-tempat minum yang besarnya seperti kolam. Nabi Sulaiman alaihi salam mengawasi para pekerjanya dan juga mengurusi masyarakatnya, di mana beliau mengenali problem mereka dan berusaha memecahkannya. Beliau juga mengawasi pasukan dari kalangan binatang dan burung. Beliau mengetahui apakah ada satu di antara mereka yang tidak datang, tidak hadir, di mana ia pergi, serta mengapa ia pergi. Nabi Sulaiman menguasai pengetahuan itu semua. Nabi Sulaiman bukan hanya mengetahui problem tentaranya dari kalangan manusia dan juga tentaranya dari kalangan burung. Namun, ia juga menunjukkan kasih sayang terhadap semut, di mana beliau mendengar bisikannya dan tidak suka untuk menginjaknya. Nabi Sulaiman selalu menundukkan kepalanya ke bumi sebagai bentuk rasa rendah diri dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam berjalan di depan tentaranya dan tiba-tiba ia mendengar suara semut yang berkata kepada temannya dari kalangan semut. Hal itu terekam di dalam Quran surat An-Naml ayat 18-19. Wahai semut-semut, berhati-hati dan masuklah ke rumah kalian agar Sulaiman dan bala tentaranya tidak menginjak kalian tanpa mereka sadari. Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum mendengar itu. Berarti ia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Sobat, meskipun Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan memiliki tentara yang besar, namun beliau menunjukkan kasih sayang terhadap bangsa semut. Beliau mendengarkan bisikannya dan melihat semut yang ada di depannya. Oleh karena itu, tak mungkin baginya untuk menginjak golongan semut itu. Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya nikmat itu, yaitu nikmat rahmat dan kasih sayang. Di samping itu, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah orang paling kaya di dunia. Istananya terbuat dari kayu gaharu yang memiliki bau harum. Istananya terbuat dari emas dan terkadang dari kristal. Beliau juga memiliki kursi besar yang terbuat dari emas dan permata. Istana Nabi Sulaiman merupakan istana yang paling besar di dunia. Nabi Sulaiman menggunakan pakaian dari emas dan permata. Meskipun demikian, Nabi Sulaiman tetap menunjukkan sebagai hamba yang berserah diri dan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sederhana di depan manusia. Nabi Sulaiman yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, ia selalu sujud kepada Allah sebagaimana ayahnya yang selalu bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman selalu melantunkan lagu-lagu cinta ilahi dan hanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam mengeluarkan perintah kepada pasukannya untuk bersiap-siap. Kemudian Nabi Sulaiman keluar dan memeriksa pasukannya satu demi satu. Pasukannya diteliti. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia. Nabi Sulaiman memperhatikan kesiapan mereka. Lalu Nabi Sulaiman mengeluarkan perintah-perintah kepada mereka. Kemudian Nabi Sulaiman memeriksa kelompok jin dan menyampaikan perintahnya kepada mereka. Beliau memenjarakan jin yang tampak bermalas-malasan saat bekerja. Lalu beliau memeriksa binatang dan berkata kepada mereka, "Apakah mereka sudah makan dengan baik?
Apakah mereka tidur dengan nyenyak? Apakah ada yang mengaduk pada mereka? Misalkan karena penyediaan sesuatu ataukah karena makanannya tidak layak? Apakah di sana ada yang sakit dan lain sebagainya? Semuanya diperiksa oleh Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman merasa puas dengan semuanya, Nabi Sulaiman memasuki tenda tempat berkumpulnya para burung. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memasuki tenda tersebut dan mengamati keadaan di sekitarnya. Sehingga beliau mengetahui bahwa ada satu burung yang tidak hadir, yaitu burung hudhud. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian berkata, yang diabadikan dalam Quran Surat An-Naml ayat 20. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Burung-burung lain tampak terdiam sebagai penghormatan dan mereka mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin mereka, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengarahkan pandangannya kepada semua burung dan tidak menemukan burung hudhud di antara mereka. Tak seorang pun burung pun yang mengetahui keberadaannya. Burung hudhud absen pada apel wajib kali ini. Nabi Sulaiman mulai menampakkan kemarahannya. Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Tiba-tiba seekor burung kecil memberanikan diri untuk berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi yang mulia, seharusnya hudhud ada bersamaku kemarin untuk melaksanakan tugas penyelidikan. Ia adalah pemimpin misi itu. Namun burung hudhud belum datang. Oleh karena itu aku tidak pergi bersamanya. Burung itu tampak gemetar karena Nabi Sulaiman mengetahui bahwa hudhud tidak hadir dan tak seorang pun mengetahui kemana ia pergi. Burung hudhud pergi tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Nabi Sulaiman dan tidak memberitahu kemana keberadaannya. Dalam keadaan marah, Nabi Sulaiman berkata, sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika ia benar-benar datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Kawanan burung-burung yang mengetahui bahwa Nabi Sulaiman sedang marah dan telah menetapkan untuk menyiksa burung hudhud atau menyembelihnya atau justru memaafkannya dengan syarat. Ia datang dengan membawa alasan yang dapat menyelamatkannya, atau dengan kata lain, burung hudhud dapat memastikan bahwa ia melaksanakan tugas yang penting. Nabi Sulaiman menunjukkan kemarahan yang besar sehingga siapapun akan merasa takut ketika Nabi Sulaiman marah. Maka kemarahannya karena membela kebenaran. Kemudian beliau dapat melaksanakan ancamannya dengan cara yang mudah. Seekor burung tampak gemetar ketakutan melihat kemarahan Nabi Sulaiman. Lalu beliau mengulurkan tangannya ke burung itu dan memegang-megang kepalanya. Sehingga burung itu pun merasa tenang dan merasa takutnya hilang. Nabi Sulaiman kemudian pergi dari tempat burung dan menuju ke istananya. Nabi Sulaiman masih memikirkan keadaan burung hudhud. Seharusnya burung hudhud menjadi bagian penting dari badan intelijen. Apakah ia pergi untuk menyingkap sesuatu? Atau apakah ia pergi hanya untuk bermain-main? Nabi Sulaiman alaihissalam telah memperhatikan dan mengetahui bahwa burung hudhud adalah seekor burung yang cerdik dan juga fasih berbicara. Terkadang Nabi Sulaiman mendapati burung hudhud sedang bermain-main dan menunda-nunda pekerjaannya. Namun ketika Nabi Sulaiman melihatnya, burung hudhud memahami bahwa perbuatannya tidak benar. Sebab ia tidak boleh menyambur adukan antara waktu serius dan waktu bermain. Tidak lama setelah itu, burung hudhud tiba di tempat para burung-burung yang lainnya, berkata kepadanya, wahai hudhud, pergilah engkau ke tempat Nabi Sulaiman. Jika ia mengetahui bahwa engkau telah sampai, jiwamu benar-benar terancam. Mendengar hal itu, burung hudhud pun segera beranjak. Ia terbang menemui Nabi Sulaiman. Pada waktu itu, Nabi Sulaiman sedang duduk bersama tentaranya yang lain. Burung hudhud berdiri. Ia telah merencanakan untuk memulai pembicaraannya dengan Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Sulaiman bertanya kepadanya kemana dia pergi. Ini sebagai bukti bahwa hudhud telah melaksanakan suatu tugas yang penting. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 22, burung hudhud berbicara,
aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini." Seakan-akan burung hut-hut hendak berkata, "Aku adalah hut-hut yang miskin, tapi aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, dan aku telah datang kepadamu dari kerajaan Saba dengan membawa berita yang sangat penting." Nabi Sulaiman tampak terdiam. Dia menunggu hut-hut menyelesaikan kisahnya yang tertulis dalam Quran Surat An-Naml ayat 23-24. Burung hut-hut berkata, "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka. Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk." Burung hut-hut diam sejenak, dan Nabi Sulaiman merasa bahwa hut-hut menunjukkan kefasihan lisannya dan berbicara dengan baik kepadanya. Nabi Sulaiman berkata dalam Quran Surat An-Nahl ayat 27 sambil menunjukkan senyum manisnya di wajah. Nabi Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apakah kamu benar wahai hut-hut, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Seakan-akan burung hut-hut ingin mengatakan, "Aku tidak berbohong wahai Nabi yang mulia." Namun diamnya Sulaiman membuatnya takut, sehingga burung hut-hut pun terdiam. Nabi Sulaiman terdiam karena berpikir, lalu ia memutuskan sesuatu. Setelah itu beliau pun mengangkat kepalanya dan meminta secarik kertas dan pena. Nabi Sulaiman menulis surat singkat dan menyerahkannya kepada hut-hut, serta memerintahkan kepadanya dalam Quran Surat An-Nahl ayat 28, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Al-Quranul Karim hanya menceritakan dalam Quran Surat An-Naml bagaimana perginya hut-hut dan bagaimana ia menyerahkan surat itu. Lalu Al-Quran langsung menyebutkan keadaan kerajaan Balkis yang saat itu sedang membaca surat tersebut di depan para pembesar kerajaannya dan para menterinya. Dalam Quran Surat An-Naml 29-31 berkatalah Balkis, "Wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dalam surat itu, Nabi Sulaiman disebutkan, hendaklah mereka menyerahkan diri dan tunduk kepada perintah Sulaiman. Nabi Sulaiman memerintahkan agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Nabi Sulaiman tidak mempersoalkan akidah mereka dan tidak memuaskan mereka dengan apapun. Nabi Sulaiman hanya memerintahkan bahwa ia berada di atas kebenaran. Bukankah ia didukung kekuatan yang berlandaskan keyakinan yang dimilikinya? Nabi Sulaiman hanya memerintahkan mereka agar tunduk dan patuh kepadanya. Ratu Saba menyampaikan surat tersebut di tengah-tengah kaumnya. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 32 dijelaskan, Balkis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Para pembesar istana Balkis menentang surat tersebut. Isi surat itu membangkitkan kesombongan kaum Saba, di mana mereka merasa lebih kuat. Mereka mengetahui bahwa di sana ada seorang yang mencoba menentang mereka dan mengisyaratkan peperangan kepada mereka. Lalu ia meminta kepada mereka untuk memenuhi syarat-syaratnya sebelum terjadinya peperangan dan kekalahan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 33, mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan. Dan keputusan berada di tanganmu wahai ratuku, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Para pembesar kaum Saba seakan-akan ingin berkata, "Kita siap melaksanakan untuk berperang." Tampaknya ratu itu memiliki kebijakan yang lebih baik dari pembesar kaumnya. Surat Sulaiman itu membuatnya berpikir lebih jernih dan lebih berhati-hati.
Ia berusaha sebisa mungkin menghindari peperangan. Ratu itu berpikir dalam tempo yang lama. Nama Sulaiman tidak diketahuinya dan ia pun belum pernah mendengarnya. Oleh karena itu, Ratu kaum Saba tidak mampu mengetahui dan mendeteksi seberapa besar kekuatan Nabi Sulaiman. Boleh jadi Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang dahsyat sehingga ia mampu memerangi kekuasaannya dan mengalahkannya. Kemudian Ratu memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya. Ia melihat kemajuan masyarakat dan juga kejayaannya. Barangkali ia mengira bahwa Nabi Sulaiman iri terhadap kemajuan dan kekayaan itu sehingga Nabi Sulaiman ingin menyerangnya. Setelah mempertimbangkan isi surat Nabi Sulaiman dengan cermat, Ratu Saba memilih untuk tidak ceroboh dan bodoh. Ratu lebih suka menggunakan bahasa kelembutan. Ia mengirim kepada Nabi Sulaiman suatu hadiah yang besar. Ratu mengira bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang yang ambisius, yang boleh jadi ia telah mendengar tentang kekayaan kerajaan Saba. Para utusan pergi dengan membawa hadiah dari Ratu Saba. Ratu berharap agar mereka dapat memasuki kerajaan Nabi Sulaiman dan akan mengetahui kondisi kerajaannya. Saat mereka pulang, Ratu ingin mendengar secara langsung dari mereka tentang bagaimana keadaan kaum Nabi Sulaiman dan pasukannya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, maka Ratu Balkis dapat membuat sesuatu keputusan yang tepat. Ratu menyembunyikan apa yang terlintas dalam pikirannya. Lalu ia berbicara kepada pembesar istananya bahwa ia dapat menyingkap niat jahat Raja Sulaiman melalui cara mengirimkan hadiah kepadanya. Ratu lebih memilih cara tersebut dan menunggu reaksi dari Nabi Sulaiman. Ratu berhasil memuaskan para pembesar istana. Dan untuk sementara, ia menghilangkan ide untuk berperang. Karena para raja, jika menyerang suatu desa, maka pemimpin desa tersebut adalah orang yang paling banyak mendapatkan kehinaan dan cercaan. Akhirnya, para pembesar kaumnya merasa puas dengan pikiran Ratu Balkis. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 34-35 dijelaskan, Balkis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka akan membinasakannya dan menjadikannya penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan itu. Kemudian sampailah hadiah dari Ratu Balkis kepada Nabi Sulaiman. Para intelijen Nabi memberitahunya bahwa utusan Balkis datang dengan membawa hadiah. Nabi Sulaiman langsung mengetahui bahwa Ratu Balkis itu sengaja mengirim orang-orangnya untuk mengetahui atau mendapatkan informasi tentang kekuatannya. Lalu setelah itu, ia akan mengambil keputusan atau mengambil sikapnya kepada kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman segera memanggil semua pasukannya untuk berkumpul. Utusan Balkis segera memasuki istana Nabi Sulaiman yang dipenuhi dengan pasukan besar yang bersenjata. Melihat itu, utusan Ratu Balkis tercengang dan terkejut. Ketika mereka melihat kekayaan yang mereka bawa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Hadiah mereka tampak tidak berarti. Emas yang mereka bawa tampak tidak memiliki makna saat mereka memasuki istana Nabi Sulaiman. Yang terbuat dari kayu-kayu pohon gaharu yang mengeluarkan bau harum serta dihiasi dengan emas permata. Para utusan Ratu Balkis berdiri bersama Nabi Sulaiman dan menyaksikan bagaimana Nabi Sulaiman mengendalikan pasukannya. Kemudian mereka pun berpikir tentang kekuatan dan kualitas pasukan Nabi Sulaiman. Betapa kagetnya mereka ketika melihat di tengah-tengah pasukan itu terdapat singa, burung, dan tentara dari kalangan manusia yang mampu terbang. Mereka pun sadar bahwa mereka dihadapkan dengan pasukan yang tiada tandingnya. Selesailah demonstrasi pasukan Nabi Sulaiman. Kemudian, para utusan Ratu Balkis dipersilahkan maju ke tempat hidangan makanan. Para utusan itu sangat terkejut ketika melihat berbagai macam makanan dari penjuru dunia ada di depannya. Dan di antara makanan itu, terdapat pula makanan yang biasa ditemukan di negeri mereka. Tetapi, mereka melihat bahwa makanan itu memiliki rasa yang lebih istimewa.
Setelah itu, piring-piring yang ada di depan mereka dan dijadikan tempat makanannya terbuat dari emas. Dan mereka dilayani oleh laki-laki yang berhias dengan emas. Ratu mereka pun tidak mengenakan hiasan itu. Di meja makan terdapat burung, ikan laut, dan berbagai macam daging yang mereka tidak mampu lagi membedakan daging apa itu. Nabi Sulaiman tidak makan bersama mereka, tapi beliau makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari kayu. Beliau memakan roti yang kering yang dicampur dengan minyak. Inilah makanan yang dipilihnya. Nabi Sulaiman makan bersama mereka dalam keadaan diam. Mereka merasa kehadiran Nabi Sulaiman menciptakan suasana wibawa yang luar biasa. Selesai perjamuan itu, makanan itu sudah selesai. Lalu dengan sangat malu, mereka menyerahkan hadiah dari Ratu Balkis kepada Nabi Sulaiman. Hadiah itu berupa emas. Bagi mereka, hadiah itu sangat bernilai tinggi. Tapi di sini, hadiah itu tampak kecil di hadapan kekayaan-kekayaan Nabi Sulaiman yang sangat mengagumkan. Nabi Sulaiman memperhatikan hadiah ratu itu dan berkata dalam Quran Surat An-Nahl ayat 36. Maka tatkala utusan itu sampai pada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu?" Raja Sulaiman menyingkap dengan kata-katanya yang singkat itu. Penolakannya terhadap hadiah mereka, ia memberitahu utusan itu bahwa ia tidak menerima hadiah tersebut. Ia tidak merasa puas dengan hadiah itu. Yang membuatnya puas hanyalah janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai seorang yang berserah diri. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepada mereka dengan pelan. Hal itu diabadikan dalam Quran Surat An-Naml ayat 37. "Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu, yaitu negeri Saba, dengan terhina. Dan mereka akan menjadi tawanan-tawanan yang hina." Nabi Sulaiman kemudian meninggalkan para utusan ratu setelah terlebih dahulu mengancam mereka. Para utusan itu berharap agar Nabi Sulaiman mau menunggu kunjungan Ratu Balkis sendiri yang akan membawa misi perdamaian. Akhirnya sampailah para utusan Ratu Balkis ke negeri Saba. Mereka segera menuju istana sang ratu. Mereka memberitahu bahwa negeri mereka ada di ujung tanduk. Mereka menceritakan kepada ratu tentang kekuatan Nabi Sulaiman dan tidak mungkin bagi mereka mampu melawannya. Mereka meyakinkan Ratu Balkis bahwa ia harus mengunjunginya dan melihat sendiri bagaimana kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian Ratu Balkis menyiapkan dirinya untuk pergi menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman duduk di kursi kerajaan di tengah-tengah para pembesarnya dan para menterinya serta para komandan pasukannya. Beliau berpikir tentang sosok Balkis. Sulaiman mengetahui bahwa Balkis menuju tempatnya. Balkis dikelilingi rasa takut. Nabi Sulaiman berpikir sejenak tentang bagaimana matahari disembah. Ia memikirkan bagaimana informasi yang diterima oleh intelijennya tentang kemajuan kerajaan Balkis dalam bidang kesenian dan ilmu pengetahuan. Nabi Sulaiman bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kemajuan menjadi penghalang untuk mengetahui kebenaran? Apakah ratu itu gembira dengan kekuatan yang dicapainya? Dan ia membayangkan bahwa kekuatannya adalah segalanya. Dengan kemajuan yang dimilikinya, Nabi Sulaiman ingin membuat kejutan agar Ratu Balkis mengetahui bahwa Islam yang diyakini oleh Nabi Sulaiman adalah satu-satunya yang mampu mendatangkan kemajuan dan kekuatan yang hakiki. Sehingga ia dapat membandingkan antara keyakinannya dalam menyembah matahari beserta kemajuan yang dicapainya dengan keyakinan Nabi Sulaiman juga beserta kemajuan yang diraihnya. Para mata-mata Nabi Sulaiman telah memberitahunya bahwa hal yang sangat disegani dan dikagumi oleh kaum Ratu Balkis adalah kerajaan Saba, yaitu singgasana Raja Balkis. Singgasana itu terbuat dari emas dan batu mulia. Singgasana tersebut dijaga oleh penjaga yang sangat disiplin, di mana mereka tidak pernah lalai sedikit pun. Oleh karena itu, sangat tepat apabila Nabi Sulaiman menghadirkan singgasananya di sini, di kerajaannya.
sehingga ketika Ratu Balkis tiba, maka ia dapat duduk di atasnya. Nabi Sulaiman ingin membuat kejutan kepadanya dan menunjukkan bahwa kemampuannya tersebut yang berlandaskan pada keislaman. Nabi Sulaiman melakukannya demikian itu dengan harapan agar si ratu tunduk kepadanya. Ide itu terlintas dalam diri Nabi Sulaiman. Lalu ia mengangkat kepalanya dan menoleh kepada anak buahnya. Hal itu diabadikan dalam Quran Surat An-Naml ayat 38. Wahai para pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Perhatikanlah ungkapan pikiran Nabi Sulaiman tersebut. Semua pemikirannya berkisar tentang keislaman, para penyembah matahari, tentang bagaimana beliau dapat memberikan petunjuk kepada mereka di jalan Allah. Yang pertama menjawab pertanyaan Nabi Sulaiman adalah jin Ifrit. Dari kalangan jin yang Allah telah menundukkan mereka kepada Nabi Sulaiman. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 39. Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya. Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Setelah itu, 1 jam atau 2 jam, namun jin itu berjanji kepadanya untuk menghadirkan singgasana Balkis sebelum itu. Istana Nabi Sulaiman di Palestina, sedangkan istana Balkis terletak di Yaman. Antara singgasana tersebut dengan singgasana Nabi Sulaiman berjarak lebih dari ribuan mil. Barangkali pesawat yang cepat sekalipun yang kita kenal hari ini tidak akan mampu membawa dan mendatangkan istana itu dalam waktu 1 jam. Tetapi masalahnya di sini berhubungan dengan kekuatan jin yang serba misterius. Nabi Sulaiman alaihi salam tidak mengomentari sedikit pun terhadap apa yang dikatakan oleh Ifrit dari golongan jin. Tampak ia menunggu tanggapan lain yang mampu menghadirkan singgasana Balkis yang lebih cepat dari jin Ifrit. Nabi Sulaiman menoleh kepada seorang di sana yang duduk di atas naungan. Hal itu diceritakan dalam Quran Surat An-Naml ayat 40. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku akan bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, lagi Maha Mulia. Belum lama seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab menyatakan kalimatnya, sehingga singgasana itu tiba-tiba ada di depan Nabi Sulaiman. Ia mampu menghadirkan singgasana itu lebih cepat atau lebih sedikit dari kedipan mata. Ketika mata itu tertutup dan terbuka, Al-Quranul Karim tidak menyingkap kepribadian seseorang yang menghadirkan singgasana itu. Al-Quran hanya menggarisi bahwa orang itu mempunyai ilmu Alkitab. Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita apakah ia seorang malaikat, ataukah manusia, ataukah jin. Al-Quranul Karim sepertinya ingin menyembunyikan identitas orang tersebut. Al-Quran sengaja tidak menyingkap hakikat kitab yang dimaksud. Setelah melihat singgasana itu, Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mulai memperhatikan singgasana sang ratu. Singgasana tersebut merupakan simbol pembangunan dan juga kemajuan, tetapi tampaknya ia hanya sesuatu yang biasa saja jika dibandingkan dengan kekuasaan. Khawatir kebesaran ciptaan yang dibuat oleh manusia dan jin di kalangan istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memikirkan dalam tempo yang lama singgasana Ratu Balkis itu. Kemudian beliau memerintahkan agar singgasana itu diperbaiki, sehingga saat Ratu Balkis datang, Nabi Sulaiman akan mengujinya apakah Ratu Balkis dapat mengenali singgasananya atau tidak. Di dalam Quran Surat An-Naml ayat 41, Nabi Sulaiman berkata, ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya. Nabi Sulaiman memerintahkan agar dibangun istana yang akan digunakan untuk menyambut Ratu Balkis.
Nabi Sulaiman memilih tempat di laut dan ia memerintahkan agar dibangun suatu istana di mana sebagian besarnya terdiri dari air laut. Nabi Sulaiman memerintahkan agar lantainya itu terbuat dari kaca yang tebal dan kuat, sehingga orang-orang yang berjalan di atas istana itu akan dapat melihat di bawahnya ada ikan yang berwarna-warni yang berenang-renang, dan mereka akan melihat rumput-rumput laut yang bergerak-gerak. Akhirnya selesailah pembangunan istana itu. Saking bersihnya kaca lantainya sehingga tampak di sana tidak ada kaca. Burung Hudhud memberitahu Nabi Sulaiman bahwa Balqis telah sampai di dekat kerajaannya. Kemudian Ratu Balqis datang. Al-Quran tidak menyebutkan keadaan Nabi Sulaiman saat menyambut Balqis. Namun Al-Quran menunjukkan dua sikap Ratu Balqis. Pertama, bagaimana sikap Balqis ketika pertama kali melihat singgasananya yang datang mendahuluinya. Padahal ia telah meninggalkan pengawalnya untuk tetap setia menjaga singgasananya. Keadaan kedua adalah keadaan di depan istana yang dibangun untuk penyambutan Ratu Balqis. Istana itu penuh dengan permata yang berenangnya di bawah ikan-ikan. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 42 dijelaskan. Dan ketika Balqis datang, ditanyakannya kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Balqis menjawab, seakan-akan singgasana. Ini adalah singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Pada dialek tersebut, Balqis melihat singgasananya dan ia pun tercengang saat mengetahui bahwa itu adalah singgasana miliknya. Namun ia kemudian mulai ragu karena melihat tidak sepenuhnya itu singgasana miliknya. Jika itu benar-benar miliknya, lalu bagaimana ia datang mendahuluinya? Dan bila bukan singgasananya, maka bagaimana Sulaiman dapat meniru dan sepersis dan seteliti itu, padahal Sulaiman tidak pernah sekalipun ke kerajaannya? Nabi Sulaiman berkata saat melihat Balqis mengamati singgasananya, apakah ini singgasanamu? Balqis terlihat sangat kebingungan, namun setelah itu ia menjawab, sepertinya benar. Nabi Sulaiman berkata lagi, kami telah diberi ilmu sebelumnya dan kami sebagai orang-orang muslim. Melalui pernyataan itu, Nabi Sulaiman ingin mengisyaratkan kepada Balqis agar ia membandingkan antara keyakinannya beserta ilmu yang dicapainya dengan keyakinan Nabi Sulaiman yang muslim beserta pengetahuan yang telah diraihnya, penyembahan terhadap matahari dan pencapaian ilmu yang dicapai Balqis tampak tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Nabi Sulaiman dan keislamannya. Nabi Sulaiman telah mendahuluinya dalam bidang ilmu karena keislamannya, karena itu sangat mudah baginya untuk mengungguli Balqis dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Demikianlah yang diisyaratkan pernyataan Sulaiman kepada Balqis. Ratu Saba itu mengetahui bahwa ini adalah singgasananya, di mana singgasananya itu datang lebih dulu daripada dirinya. Beberapa bagian darinya telah diubah. Saat Balqis masih perjalanan menuju ke tempat Nabi Sulaiman, ia berpikir kemampuan apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ratu Balqis tercengang melihat apa yang disaksikannya, yang berupa buah dari keimanan Nabi Sulaiman dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Balqis juga tercengang ketika melihat kemajuannya di bidang ilmu pembangunan, seni dan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka ia lebih kagum lagi saat melihat hubungan yang kuat antara keislaman Nabi Sulaiman dengan ilmunya serta kemajuan yang diraihnya. Dalam Quran surat An-Naml ayat 43 dijelaskan, dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya, karena sesungguhnya ia terdahulu termasuk orang-orang yang kafir. Bergoncanglah dalam benak Balqis ribuan hal yang melihat keyakinan kaumnya runtuh di hadapan Nabi Sulaiman. Ia menyadari matahari yang disembahnya hanya merupakan ciptaan Allah, di mana ia menggerakkannya untuk hamba-hambanya. Lalu terbitlah matahari kebenaran dalam dirinya. Hatinya diterangi oleh cahaya baru yang tidak akan tenggelam seperti tenggelamnya matahari. Masa keislamannya hanya menunggu waktu. Ratu Balqis memilih waktu yang tepat untuk mengumumkan keislamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 44. Dikatakan kepadanya,
masuklah ke dalam istana. Maka tatkala ia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Berkatalah Balkis, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dikatakan kepada Balkis, masuklah ke dalam istana. Ketika ia masuk, maka ia tidak menyaksikan adanya kaca, tetapi ia melihat air, sehingga ia mengira akan bersinggungan dengan air laut. Lalu ia menyingkapkan sedikit bajunya agar bajunya itu tidak basah. Nabi Sulaiman mengingatkannya tanpa melihatnya agar ia tidak khawatir terhadap pakaiannya, karena pakaiannya tidak akan basah sebab di sana tidak ada air. Itu sekedar kaca yang halus, yang saking halusnya sehingga tidak tampak. Pada kesempatan itulah Balkis mengumumkan keislamannya. Ia mengakui kezaliman dirinya dan ia mengatakan menyerahkan diri kepada Nabi Sulaiman dan kepada Tuhan semesta alam. Lalu kaumnya pun mengikutinya dan mereka tidak memeluk Islam. Balkis menyadari ia berhadapan dengan penguasa yang terbesar di bumi dan salah satu Nabi Allah yang mulia. Untuk pertama kalinya, wajah Sulaiman tampak dihiasi dengan senyuman yang menunjukkan kepuasannya sejak Balkis mengunjunginya. Demikianlah Sulaiman mewujudkan kejayaannya yang hakiki dan menyebarkan cahaya Islam di muka bumi. Al-Quran tidak menyebutkan kisah Balkis setelah keislamannya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ia menikah dengan Nabi Sulaiman. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa ia menikah dengan salah satu orang dekat Nabi Sulaiman. Ada juga yang mengatakan bahwa sebagian Raja Habasyah adalah keturunan dari buah perkawinan ini. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Sulaiman hidup di tengah-tengah kejayaan dan kemuliaan di bumi. Kemudian Allah menetapkan kematian untuknya, sebagaimana kehidupan Sulaiman berada di puncak kemuliaan dan kejayaan yang penuh dengan keajaiban yang luar biasa. Maka kematiannya pun merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang penuh dengan keajaiban. Demikianlah bahwa kematiannya sesuai dengan kehidupannya, sesuai dengan kejayaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kematian Sulaiman di dalam Quran surat Saba ayat 14. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakannya. Kemampuan Nabi Sulaiman untuk menundukkan jin dan mempekerjakan mereka serta hubungan mereka dengannya, semua itu menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia dalam hal tertentu. Dan kematian Nabi Sulaiman merupakan batasan jawaban terhadap fitnah ini. Kami tidak mengetahui siapa yang mengklaim bahwa jin mengetahui hal yang gaib. Apakah itu setan yang terkutuk atau jin yang bodoh atau manusia yang tertipu. Kami hanya mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap tersebarnya isu yang keliru ini. Yang kita ketahui adalah bahwa hal tersebut adalah mempengaruhi sebagian manusia dan jin. Barangkali manusia berkata kepada diri mereka, selama jin melakukan perbuatan yang luar biasa ini, maka apa gerangan yang menjadikan mereka tidak mengetahui hal yang gaib itu? Manusia itu lupa bahwa kunci kegaiban berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masalah ilmu gaib tidak akan mampu dikuasai oleh jin, manusia, para nabi, dan semua makhluk. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, dan manusia diberitahu hanya sedikit sekali. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah merencanakan bahwa kematian Sulaiman bertujuan untuk menghancurkan pemikiran itu, yaitu pemikiran jin mengetahui hal-hal yang gaib. Jin bekerja untuk Nabi Sulaiman selama beliau hidup, dan tatkala beliau meninggal, maka tugas mereka menjadi bebas. Nabi Sulaiman meninggal tanpa diketahui oleh jin, sehingga mereka tetap bekerja untuknya.
Mereka tetap mengabdi kepada Sulaiman. Andainya mereka mengetahui hal yang gaib, niscaya mereka tidak meneruskan pekerjaan mereka. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman memasuki mihrabnya untuk itikaf ibadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seorang pun yang berani mengganggu khalwatnya di mihrabnya itu. Mihrab Sulaiman terletak di puncak gunung dan dindingnya terbuat dari permata. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman duduk bersandar pada tongkatnya dan ia tampak tenggelam dalam tafakur. Beliau berzikir pada Allah hingga rasa kantuk menguasainya. Lalu setelah itu, malaikat maut menemuinya di mihrabnya. Nabi Sulaiman pun meninggal. Beliau bersandar kepada tongkatnya. Jin melihatnya dan mengira bahwa beliau sedang sholat, sehingga mereka pun terus melanjutkan pekerjaannya. Berlalulah hari-hari yang panjang. Kemudian datanglah rayap, yaitu semut kecil yang memakan kayu. Hewan itu mulai memakan tongkat Nabi Sulaiman. Rayap itu tampak lapar. Bagian dari tongkat Nabi Sulaiman dimakan beberapa hari oleh rayap itu. Ketika yang dimakannya semakin bertambah, maka tongkat itu pun menjadi rusak dan kemudian jatuh dari tangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tubuh mulia itu kehilangan keseimbangan dan kemudian jatuh terhempas di bumi. Tatkala tubuh suci itu tersungkur, maka manusia segera menuju ke arahnya. Mereka menyadari dan mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dalam waktu yang lama. Jin menyadari bahwa mereka tidak mengetahui hal yang gaib dan manusia pun mengetahui hakikat ini. Seandainya jin mengetahui hal gaib, niscaya ia tidak akan meneruskan siksa yang hina. Mereka tidak akan bekerja kepada Sulaiman. Demikianlah Nabi Sulaiman alaihissalam yang meninggal dalam keadaan sholat di mihrabnya. Lalu berita itu tersebar bagaikan api di bumi. Manusia, burung, dan binatang buas mengantarkan jenazah Nabi Sulaiman. Sekawanan burung tampak sedih dan menangis. Semua makhluk bersedih. Akhirnya tak seorang pun mengetahui bahasa burung di bumi. Meninggallah seorang yang memahami pembicaraan burung, binatang-binatang, jin, dan lain sebagainya. Burung-burung itu berkata, "Betapa beratnya kehidupan di tengah orang-orang yang tidak mengetahui pembicaraan kita." Wallahu alam. Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.